Hayya ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil laila wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid amma ba'du. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Ala nastamir ila kalimah ba'daha wa hiya silahun. Silahun. Senjata. Senjata ya. Weapon ya bahasa Inggrisnya ya, weapon ya. Weapon, weapon. Weapon. Baik, man yurid ay yadha hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin. Silakan, siapa mau ambil kesempatan pertama? Silahun. Ustaz, minta maaf Ustaz. Bagaimana? Minta maaf Ustaz, saya nak keluar sekejap. Ada hal Ustaz, ada orang datang. Boleh, boleh. Boleh, Bu, silakan. Ibu. Okay, saya dengar video kemudian lah. Ya, baik. Bagaimana, Pak Haji? Ada hadis, Pak. Doa'u silahul mu'min. Bagus. Apal, sudah apal hadisnya, Pak Haji, ya. Ini sangat-sangat populer, populer apa hadis sangat populer ya. Ad-du'a'u silahul mu'min. Silahul mu'mini. Baik, mama ada hadis. Kalau saya tambah sikit boleh, Pak? Boleh, gimana? Ad-du'a'u silahul mu'min fad'u alayya aduwikum. Hmm, fad'u? Ala aduwi. Fad'u ala aduwikum. Fad'u ala aduwikum. Bagus ini. Fad'u ala aduwikum. Bagaimana maknanya Pak Haji ini? Doa itu senjata orang mukmin. Maka berdoa. Kalau doa Allah tu maknanya apa? Mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan. Mendoakan keburukan ke atas musuh kamu. Iya, bagus. Berarti Pak Haji masih ingat nih berbeda antara ad-du'a li dan ad-du'a ala. Masih ingat Pak Haji ya? Ya, ya? Bagus, selamat alhamdulillah. Berarti apa yang sudah kita pelajari pada masa-masa lalu masih ingat. Alhamdulillah. Fad'u ala aduwikum atau ala a'daikum. Bagus, selamat alhamdulillah. Selesai. Alan, man yurid ayyulqiya jumlatan ukhra. Siapa yang mau menyampaikan ayat yang lain atau kalimat yang berbeda yang lain. Coba halo. Pak Andi, silakan Pak Andi. Baik, bismillah. Qatala Aliyun. Ya. Ada'ihi. Ada apa itu ada'ihi? Ada'ihi. Ada'ahu. Maaf ulmi kan? Bismillahi. Bismillahi. Ya. Qatala Aliyun a'dahu bistilahi. Terjemah ilal Indonesia, Pandi. Ali membunuh musuh-musuhnya dengan senjata. Iya, alhamdulillah. Selamat, bagus buat kalimat yang sempurna. Sukses.
Baik, berikutnya. Man yurid ayyulqiya jumlatan ukhra min hadhihi al-kalimah. Silahun. Jumlatun salisatun. Kalimat yang ketiga atau ayat yang ketiga. Ayat itu dalam bahasa Singapura, Malaysia artinya kalimat ya. Jadi kalau kita mendengar kata ayat di sini bukan ayat Al-Quran, tapi ayat dalam makna kalimat dalam bahasa Indonesia. Silakan ada yang lain mau coba silakan. Man yuhawil. Ibu Haji mau coba lagi, Ibu Haji, kata silahun. Abah Haidir, mau coba? Silahun. Anda cuba saya. Ya, Ibu Sukarti, silakan. Asikino. Asikino. Silahun. Minal aslihati lati. Ya, minal aslihati lati. Nasta'amiluha. Allati nasta'amiluha. Linudafi'a. Mustanya. Linudafi'a. Anfusana. Sebentar. Allati nasta'amiluha. Boleh diulangi, Bu? Nasta'amiluha. Linudafi'a anfusana. Lin, maaf. Linudafi'a an anfusina. Di masa teruain. Ya, adifa'an. Anfusina. Ya, as-sikinu silahum minal aslihati allati nasta'miluha lindafi'a an anfusina. Silakan Ibu Sukati terjemahkan. Tafaddali an tutarjimi ilal Indonesia. Pisau itu adalah sebuah senjata daripada beberapa senjata yang kita gunakan untuk mempertahankan diri kita. Iya, bagus. Pisau adalah salah satu senjata dari senjata-senjata yang kita gunakan untuk melindungi atau untuk menjaga, membela diri kita. Bagus, selamat, alhamdulillah. Ada yang lain mau coba? Saya cuba Ustaz. Ya, Ibu Haji, silakan. Kalau silahun jamak ada aslihatun saya. Naam, aslihatun. La tahmil La tahmil. aslihatan Aslihatan. Indama. ma takunu fil amakinil amma Indama takunu. fil amakinil amma Indama takunu في الأم... في في الأماكن الأماكن العامة عامتي. عامتي Ya, bersyidah ya. ya عامتي. Bagus, selamat. لا تحمل أسلحة عندما تكون في الأماكن العامتي. Atau عندما كنت ya. Sebab عندما itu biasanya menggunakan في الماضي. oh indama كنت oh, okay أينما كنت. عندما كنت. حينما كنت. Ya. okay Jadi bisa tukar penggunaan kunta ya Bu ya. Indah, ya, indama kunta, betul. Kunta. La tahmil aslihatan indama kunta fil amakinil ammati. Bagus, selamat, alhamdulillah. Mas Ilmu coba, kata silahun. Ya, Cukup. cukuplah. Cukup, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya
kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.